semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa tuh, yang belum subscribe, di-subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Mengawali hari yang cerah ini, saya awali dengan menemui Spider-Man Pare-Pare dalam aksi satu kantong sampah setiap hari selama setahun yang alhamdulillah sudah memasuki bulan Juni. Benar tuh. Jadi tidak terasa aksi mengumpulkan sampah Spider-Man ini sudah memasuki 6 bulan. Dan sekarang langsung saja kita dengarkan ocehannya. Now let's do it again. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini, dan seperti biasa, satu kantong setiap hari selama setahun target kita. Ya udah masuk bulan Juni, alhamdulillah. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lagi 6 bulan cuy. Tetap semangat dan salam jumpa. Yang aneh yang apa namanya? Tempat pelelangan ikan. Life is all on schedule, but dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment. I say motion. I ain't got no potion, but we can touch the sky. We are young, 'cause my soul is warm. Life's much more. Ini yang paling banyak, tidak apa. Bukan? Kok mau juga? Tapi mau juga. Sekarang ini dapat yang kita dapatkan ya, banyak kan yang ngapung-ngapung karena air memang masih tinggi, apalagi kan masih agak jam-jam berapa nih, jam-jam 11, jadi airnya masih agak sedikit tinggi. Dan enaknya sih yang ngapung-ngapung plastik-plastik itu gampang kita ambil, hanya saja pasti berat nanti yang angkatnya. Cantik betul gambar kalau gini lah. Baik, satu kantung untuk hari ini cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut membagikan, share ke teman-teman yang lain supaya semua tahu bahwasanya kita memang perlu bergerak bersama-sama agar lingkungan kita tak bersih, sehat dan luar biasa demi masa depan anak cucu kita. Salam jumpa.
Dari lokasi kampanye peduli lingkungan Spider-Man di Kecamatan Soreang, selanjutnya perjalanan saya lanjutkan ke Teresa Paleko. Setelah bersantai sejenak di Resa Paleko, selanjutnya saya kembali menyusuri wilayah perkotaan hari ini. Dan kali ini saya mencoba mampir di lapangan sepak bolaan di Makassau. Soalnya ada yang rame-rame di sini.